3, 2, 1, 0. Oke guys, kita berjumpa lagi di channel Rudy Rico. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe ya, untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja. Ini namanya mobil Nissan GT-R R35 guys, diproduksi asal negara Jepang ya guys. Berwarna abu-abu, berbahan metal, ban dari karet, velg plastik, full bag. Mobilan ini diproduksi oleh King Smart, made in China guys. Desainnya cakep guys, sesuai dengan mobil aslinya. Depan samping dan juga belakangnya guys, sesuai dengan mobil aslinya. Pintu dapat dibuka guys. Setir sebelah kanan, dalamnya pun sesuai dengan mobil aslinya ya guys. Posisi tangki dia adanya di sebelah kanan guys. Spoiler cakep guys, berwarna abu-abu. Yang di sini namanya lampu sen ya guys. Ini lampu senja malam. Buntut belakangnya kalau kita perhatikan seperti mobil Bugatti ya guys, hampir-hampir mirip, yang tertuliskan Nissan GT-R. Di bodi belakang pun juga ada guys, Nissan GT-R. Knalpotnya dia kanan kiri guys, karena didesain seperti layaknya mobil balap. Ini namanya kap motor guys, kap motor balap aslinya dia seperti lubang angin ya guys. Dan ini namanya wiper, pembersih kaca. Mobilnya cakep guys, sport. Nissan GT-R berwarna abu-abu. Kita dengarkan suara knalpotnya guys. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.